Satu peleton pasukan unit Sabara Polres Pati, Selasa sore berhasil mengamankan ratusan botol miras berbagai merek terkenal dengan cukai palsu. Polisi menetapkan satu tersangka berinisial NM berusia 31 tahun dan digelandang ke Polres Pati. Tersangka berinisial NM sudah lama memproduksi miras palsu sejak 2010 di sebuah gudang produksi minuman keras palsu di Desa Dengga RT 1 RW 1 Kecamatan Pati. Persentase 50-50 air 50-50 arak ini sudah cukainya cukai ini nggak sambil juga selaprim ini jelas palsu karena hologramnya kelihatan. Oksanur Raje, Simpang 5 TV melaporkan.